Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fathia Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan UGM 21811007 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris, M.Si. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang emosi. Berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis yang artinya keluar. Secara etimologisnya, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi juga merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dispesifikkan. Emosi juga merupakan suatu reaksi positif maupun negatif sebagai dampak dari rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan namun sebenarnya emosi memiliki arti yang luas dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang, suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perasaan perilaku saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Yang kedua adalah teori-teori emosi menurut para ahli. Untuk lebih memahami definisi emosi, ada baiknya kita menilik teori-teori emosi menurut para ahli. Yang pertama, teori facial feedback menyatakan bahwa ekspresi wajah sangat penting untuk mengalami emosi dalam psikologi. Teori ini merujuk pada pernyataan Charles Darwin dan William James. Ekspresi wajah respon terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi secara langsung terkait dengan perubahan fisik pada otot wajah. Dengan demikian, seseorang yang memaksakan diri untuk tersenyum akan lebih bahagia daripada seseorang yang mengerutkan dahi. Teori yang kedua adalah teori James Lange. Adalah salah satu teori emosi paling awal dari psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William dan Carl Lange pada abad ke-19. Teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan fisiologis menyebabkan sistem saraf otonom bereaksi yang pada gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. Reaksi sistem ini dapat berupa detak jantung cepat, otot tegang, berkeringat, dan banyak lagi. Menurut teori respon ini, respon fisiologi dapat sebelum perilaku emosional. Seiring waktu, teori James Lange telah ditentang dan diperluaskan dalam teori-teori lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa emosi adalah campuran respon fisiologis dan psikologis. Teori yang ketiga yaitu teori Cannon Bard. Teori tersebut dikembangkan oleh Walter Cannon dan Philip Ward pada tahun 1920-an untuk menyangkal teori James Lange. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tubuh dan emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Teori ini didukung oleh neurobiologis yang mengatakan bahwa begitu peristiwa yang merangsang terdeteksi, informasi tersebut diteruskan ke amigdala dan korteks otak pada saat yang bersamaan. Teori yang keempat adalah teori cognitive appraisal. Teori ini dipelopori oleh Richard Lazarus. Menurut teori cognitive appraisal, proses berpikir harus terjadi sebelum mengalami emosi. Dengan demikian, seseorang pertama-tama akan menangkap rangsangan atau stimulus dari luar. Setelah itu, ada proses berpikir yang kemudian secara bersamaan akan memantik respon fisiologis dan emosi. Teori yang kelima adalah teori Schachter-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Stanley Schachter dan Jeremy S. Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dalam psikologi. Schachter-Singer berpendapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis, kita mencoba mencari alasan untuk rangsangan tersebut, sehingga barulah kemudian bisa dikatakan bahwa kita mengalami emosi tersebut.
Proses terjadinya emosi dalam psikologi. Terdapat satu wilayah otak yang terlibat dalam proses emosi yang disebut amigdala. Letak amigdala berada di antara telinga. Amigdala membantu kita merespon suatu peristiwa emosional dan memerintahkan organ tubuh untuk bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Berikut proses terjadinya emosi, yaitu 1. Pengalaman subjektif. Sudah dijelaskan bahwa signifikansi suatu peristiwa akan memengaruhi reaksi emosi. Peristiwa ini dinamakan pengalaman subjektif. Secara biopsikologis, pengalaman subjektif ini bertindak sebagai stimulus yang mematik amigdala sehingga menghasilkan respon emosional terhadap stimulus tersebut. Dengan kata lain, pengalaman subjektif mengenai kematian anggota keluarga inilah yang menyebabkan kita merasa kesedihan. Yang kedua, respon fisiologis. Sejumlah emosi dalam psikologis dapat memicu respon fisiologis yang berfungsi sebagai sinyal atau peringatan bagi kita. Respon fisiologis ini adalah hasil dari reaksi sistem saraf otonom terhadap emosi yang kita alami. Sistem saraf otonom mengontrol respon tubuh kita yang tidak disengaja dan mengatur respon fight or flight terhadap pengalaman subjektif. Yang ketiga adalah respon perilaku. Aspek respon perilaku dari respon emosional adalah ekspresi emosi yang sebenarnya. Respon perilaku ini dapat berupa senyuman, seringai, tawa, dan lainnya. Keuntungan memahami emosi adalah perbedaan antara merasakan emosi dengan memahaminya. Semua orang bisa merasakan emosi, tetapi tidak semua orang bisa memahaminya. Orang yang bisa memahami emosi dalam psikologi, orang lain dan dirinya sendiri, serta memberikan respon yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan disebut orang yang memiliki kematangan emosi. Menurut Salovey dan Meyer, dalam Goleman 1996, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri, serta mengenali, memahami, dan memengaruhi orang lain. Selanjutnya adalah emosi memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, afeksi. Afektif atau afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan nilai, perasaan semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Yang kedua, psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Yang ketiga, kognitif. Kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dari emosi. Yang pertama, perubahan fisik, misal pada saat masa puber. Yang kedua, perubahan hubungan keluarga, terutama kedua orang tua. Yang ketiga, perubahan hubungan dengan teman. Keempat, perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, perkembangan usia. Keenam, sifat temperamen. Ketujuh, penghargaan terhadap diri. Delapan, perkembangan spiritual dan religi. Sembilan, pengawasan orang. Yang terakhir, kesimpulan dari emosi. Nah, emosi merupakan sebuah respon dari dalam diri manusia itu sendiri. Emosi juga dapat dikatakan suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan emosi. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi saya mengenai emosi. Jika ada suatu kesalahan,